Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Multi Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur, yang di kesempatan kali ini kita kembali bertemu di rubrik Q&A. Pertanyaan-pertanyaan yang sampai ke Rumah Hijau Net akan kita bahas dan kita ulas, dan kali ini berlatar belakang video penyetekan ya, kembali penyetekan bayam Brazil setelah tadi ada satu set bibit bayam Brazil sudah dikirim ke Bandung dan sekarang saya mulai membibit lagi. Nah, pertanyaan yang mau saya jawab adalah pertanyaan dari Kak Desi yang disampaikan lewat YouTube, yang bertanya, bisa nggak sih mas min yang dibeli di supermarket itu ditanam dan tumbuh? Ya sahabat semua, berdasarkan pengalaman saya pernah mencoba, dan mungkin waktu itu kemampuan atau ilmu penyetekan saya masih kurang canggih. Tapi bisa juga mungkin karena pada saat itu min yang saya coba setekan itu batangnya memang terlalu lembut. Jadi kalau memang sahabat semua mau mencoba menyetek min yang ada di supermarket, jawabannya sebetulnya bisa, amat sangat bisa. Jadi min sebagaimana tanaman bayam Brazil adalah jenis tanaman yang menurut saya cukup badung gitu ya, batangnya itu untuk kemudian bisa mengeluarkan akar dengan cara di stek. Nah, pastikan teman-teman semua mendapatkan batang daun min yang cukup keras, untuk di stek, untuk ditancapkan, atau mungkin bisa sahabat semua coba untuk merendam ya. Jadi batang-batang min dengan masih ada daunnya itu coba direndam, dan kemudian selama 3-4 hari coba diamati, keluar nggak akar-akar putihnya. Kalau keluar, maka tanaman tersebut bisa untuk segera dipindahkan ke media tanam, ke rock wool, atau kemudian ditanamkan di tanah. Jadi menurut saya min-min yang ada di supermarket bisa saja di stek atau kemudian kita kembangkan. Begitu sahabat semua. Dan keseruan-keseruan seputar urban farming ini juga bisa kita bahaskan di program-program belajar composting online bersama Rumah Hijau. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin belajar composting, yang mau belajar tentang urban farming dan hal-hal yang terkait dengan hal itu, silakan untuk mendaftarkan diri Anda di program belajar composting online bersama Rumah Hijau. Langsung klik saja di link di bawah ini, atau boleh japri saya untuk info lebih lengkapnya. Oke sahabat semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai kita ketemu lagi di Q&A yang selanjutnya. Thank you.